Selanjutnya pemirsa, pada peringatan Hari ASI Sedunia, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Kalimantan Selatan menggandeng Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN untuk menyosialisasikan pentingnya ASI eksklusif kepada para tunarungu yang diharapkan dapat menjadi jembatan membantu untuk menyebarkan informasi ini. Pada peringatan Hari ASI Sedunia, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Kalimantan Selatan menggandeng Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia GERKATIN untuk memastikan informasi penting mengenai ASI eksklusif yang dibantu juru isyarat. Ketua AIMI Kalsel Dina Aprilia menjelaskan, kerap kali para tunarungu jarang tersentuh untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, melalui kolaborasi ini, AIMI Kalimantan Selatan berupaya memastikan bahwa informasi mengenai manfaat ASI eksklusif dapat diakses oleh semua kalangan termasuk para tunarungu. Diharapkan GERKATIN juga dapat menjadi jembatan untuk menyebarkan informasi ini baik kepada teman, kerabat, dan orang terdekat lainnya, sehingga lebih banyak orang yang mendapatkan pengetahuan penting ini. Nah, AIMI Kalsel sendiri kami mengajak serta untuk pesertanya untuk mensosialisasikan perlunya dukungan menyusui ini melibatkan dua pihak gitu, satu organisasi perempuan yang ada di Kalimantan Selatan, yang kedua kami melibatkan juga teman-teman tuli dari GERKATIN. Harapannya informasi ini nanti bisa bantu disosialisasikan ke masyarakat untuk semua dari kita mendukung masalah menyusui. Terkhusus untuk teman-teman GERKATIN, teman-teman tuli, ini seringkali mereka adalah komunitas yang tidak terjangkau untuk informasi. Jadi kami hari ini khusus memfasilitasi itu dibantu juga oleh juru bicara isyaratnya untuk mensosialisasikan bagaimana mereka juga berhak untuk mendapatkan pengetahuan tentang menyusui dan bantuan serta dukungan tentang menyusui. Sementara itu, salah satu peserta dari Tunarungu Yuli melalui juru bicara isyarat mengucapkan terima kasih kepada AIMI Kalsel karena telah memberikan informasi terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif terhadap anak. Semoga dari cara ini memberikan informasi Rido melaporkan untuk Banjar TV.